Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara mudah dan cepat membuat video animasi yang menarik, yang keren. Contohnya seperti ini. Video animasi yang baru saja Anda lihat ya, itu dibuat dengan tools namanya LeVideo Animatoon. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang LeVideo Animatoon dan juga bagaimana cara menggunakan template dari LeVideo Animatoon untuk membuat video animasi seperti yang tadi Anda lihat. Ini adalah modul-modul yang ada di dalam LeVideo Animatoon. Ada 11 modul. Yang pertama ada modul karakter animasi ya. Di sini ada banyak sekali karakter-karakter yang bisa Anda pakai untuk keperluan video animasi Anda. Yang ada di saya ini baru sebagian karena sebagian belum saya download. Ada banyak sekali karakter animasinya. Saya akan tunjukkan beberapa ya. Di sini ada PNS Man dan di dalamnya ada beberapa format ya. Ada PNG, GIF juga. Nah, untuk keperluan membuat video animasi, Anda bisa pakai GIF. Isinya seperti ini. Ini karakternya, karakter animasi. Saya coba tunjukkan yang lainnya. Di sini yang PNG itu statis ya. Artinya tidak ada animasinya, yang ada animasinya yang GIF. Dan di sini ada banyak yang saya download baru sebagian. Itu yang di modul pertama. Kemudian modul kedua ada Explainer Video Template. Isinya adalah PPT Explainer Video yang mana template ini nantinya bisa Anda edit, Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Saya akan buka salah satu. Oke ya, isinya seperti ini. Saya akan coba slideshow dulu supaya Anda lihat. Anda bisa lihat ya, sangat keren. Kemudian di modul ketiga ada Indonesian Landscape Background. Nah, ini modul keempat itu ada infografis, tapi ini belum sempat saya download. Kemudian modul kelima ada banner. Ada dua folder ya. Ada banner yang animasi, ada yang statik. Kemudian room background. Ada yang animasi, ada yang statik. Isinya seperti ini. Kemudian ada office background, ada animasi, ada statis. Ini yang statis ya. Nantinya ini bisa Anda manfaatkan untuk keperluan membuat video. Ini yang animasi. Anda bisa lihat, sangat keren. Kemudian ada modul 8, studio background. Ada yang animasi, ada yang statis ya. Oke, seperti ini isinya. Kemudian di modul 9 ada landscape background. Ada yang statik, ada yang animasi.
Seperti ini isinya. Keren banget. Kemudian modul 10 ada paper cut background, modul 11 ada abstract background. Seperti yang tadi saya katakan, untuk modul keempat di sini saya belum download ya. Nah, sekarang saya akan langsung tunjukkan cara membuat video animasi dengan memanfaatkan template dari Live Video Animatoon ini. Saya akan pakai explainer video template. Di sini saya akan coba gunakan yang ini. Ini saya copy dulu ya. Saya paste. Oke, ini saya buka. Isinya seperti ini. Dan semua elemen yang ada di sini itu bisa Anda edit. Kalau Anda ingin edit karakternya, di sini ada karakter animasinya. Caranya sangat simpel. Anda klik pada karakter animasinya, kemudian klik kanan, kemudian klik di sini, change picture. Klik from a file. Anda bisa pakai karakter animasi dari modul yang pertama. Di sini saya pakai, oke, saya coba pakai ini ya. Saya pakai yang GIF. Oke, misalnya saya pakai ini, saya klik, kemudian insert, otomatis di sini akan terganti. Kemudian tulisannya itu juga bisa Anda ganti. Anda bisa atur ukurannya. Kemudian di sini, ini juga bisa Anda ganti. Change picture. Selanjutnya di sini Anda juga bisa ganti. Oke, ini karakternya saya ganti. Kalau misalnya Anda ingin memakai gambar, bukan gambar dari template, Anda masukkan dulu gambarnya, insert, pictures, seperti ini. Di sini saya akan atur dulu ya, gambar bisa dipotong dengan fitur crop. Kemudian saya akan hapus ini, tapi sebelum itu, saya klik di sini, animation. Saya akan duplikat animasinya ke gambar yang ini. Klik animation painter. Kemudian klik di sini. Ini saya hapus. Oke,
Oke, tulisan ini bisa diedit ya. Kemudian ini juga bisa diedit. Di sini untuk elemen yang seperti ini misalnya, kalau Anda tidak ingin pakai, Anda klik select, selection pane, Anda bisa sembunyikan. Saya bisa tempatkan di sini. Kemudian ini saya akan buat rata kiri. Seperti ini misalnya. Selanjutnya kalau misalnya Anda ingin membuang slide yang tidak Anda perlukan, Anda juga bisa melakukannya. Anda bisa hapus ya. Kemudian kalau Anda temukan seperti ini ya, di sini ada layernya, layer transisi. Anda bisa sembunyikan dulu. Anda klik di bagian sini. Kemudian di sini ada dua karakter ya. Anda pakai satu saja boleh, atau pakai keduanya juga boleh. Di sini saya akan pakai satu saja, yang satu saya hapus. Di sini ini saya hapus. Kemudian ini saya ganti. Setelah itu, di bagian tulisan, untuk shape yang ini saya hapus saja. Ini bisa saya sesuaikan ya. Oke, seperti ini. Ini akan saya geser sedikit. Di sini Anda juga bisa kombinasikan dengan slide yang Anda buat sendiri. Saya akan kasih contoh ya. Di sini saya akan pakai template yang saya buat sendiri. Template yang akan saya pakai ini adalah template yang nantinya jika Anda join Live Video Animatoon, Anda bisa download, itu bonus dari saya. Oke, saya akan pakai ini. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Saya akan masukkan video ya. Ini akan saya copy jadi 3. Di sini saya akan masukkan video. Untuk mengatur video, kalau misalnya Anda pakai video, playback, start, klik automatically, kemudian klik
animations, klik play, start, pilih with previous, kemudian klik animation pane. Di sini pastikan Anda posisikan ya di bagian atas, delaynya 0,0. Oke, kemudian di sini bisa diganti. Saya masukkan lagi video. Animation, play, start, pilih with previous, animation pane. Posisikan di atas, delaynya 0,0. Kemudian yang ini. Playback. Animation, play, with previous animation pane, tempatkan di bagian atas, delaynya 0,0. Oke, selanjutnya di sini bisa diganti. Di sini saya tidak pakai ini. Tidak pakai ini, jadi dihapus saja. Ini bisa diganti. Oke, untuk ini saya akan geser di sini. Tulisannya saya letakkan di bagian sini. Oke, seperti ini. Untuk di bagian sini ya, ini tidak akan saya pakai, jadi saya hapus. Ini transisinya saya kembalikan. Nah, di sini ini bisa saya geser ya. Kemudian di sini ini bisa saya geser. Ini bisa saya geser. Supaya lebih menarik ya, saya bisa tambahkan shape di sini. Tapi terlebih dulu saya akan lihat durasi videonya ya. Kurang lebih 25 detik. Sekarang saya akan tambahkan shape. Saya tambahkan animasi pada shape-nya. Di sini durasinya kenapa harus disesuaikan untuk delay-nya? Ini supaya ketika video selesai akan langsung tertutup oleh shape-nya.
Kemudian di sini ini akan saya copy, saya paste di sini. Tapi sebelumnya saya harus lihat dulu ya. Untuk durasi video 29, berarti delay-nya di sini harus saya sesuaikan. Di sini warnanya bisa saya ganti. Kemudian ini saya copy, saya masukkan ke sini. Saya akan cek dulu waktu video. Nah, karena di sini saya menggunakan video ya, jadi harus disesuaikan dengan videonya, 23 detik. Animation. Di sini kalau misalnya Anda tidak mau pakai beberapa elemen ya, misalnya kayak ini, Anda ingin menghapusnya, Anda bisa hapus saja, tidak masalah. Oke, misalnya seperti ini bisa dihapus. Kemudian yang ini di sini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Jika semuanya sudah oke, menurut Anda sudah tidak ada hal yang perlu Anda ubah lagi, Anda bisa export, klik file, export. Di sini pilih 00. Kemudian kualitasnya Anda tentukan. Setelah itu klik create video. Anda kasih nama, kemudian Anda simpan. Tunggu proses rendernya sampai selesai. Dan seperti di awal saya sampaikan bahwasanya tools yang saya pakai untuk buat video ini adalah LiveVideo Animatoon. Dan untuk slide tambahan tadi ya, yang saya tambahkan di sini tadi, itu merupakan template video demo yang kalau Anda join LiveVideo Animatoon, Anda boleh dapatkan itu gratis ya, sudah saya siapkan, Anda bisa download di member area. Karenanya jika Anda tertarik ya memiliki LiveVideo Animatoon, Anda boleh memiliki LiveVideo Animatoon. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa buka melalui link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Silakan Anda buka link tersebut, kemudian Anda pelajari penawarannya, Anda lihat review demo dari LiveVideo Animatoon. Jadi saat Anda buka link, nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini ya. Ini adalah halaman penjualan resmi dari LiveVideo Animatoon. Anda bisa lihat sendiri, ini adalah modul-modul yang akan Anda dapatkan. Tadi di awal saya juga sudah tunjukkan ya. Nah, kenapa sih LiveVideo Animatoon ini menarik? Ya, karena LiveVideo Animatoon seperti yang tadi sudah saya demokan kepada Anda, itu memudahkan. Mudah diedit, mudah di custom. Mudah diintegrasikan dengan software editing. Bahkan selain PowerPoint pun bisa. Dan Anda tidak perlu khawatir, saat Anda join LiveVideo Animatoon, Anda juga akan mendapatkan tutorialnya, itu langkah demi langkah. Ini adalah modul-modul ya yang akan Anda dapatkan, 99 karakter animasi dan statis. 99 karakter, di mana di setiap karakter berisi puluhan pose. Kemudian modul 2, 24 explainer video template. Modul 3, 31 Indonesian landscape background, animasi dan statis.
101 infografis ini modul yang keempat. Kebetulan saya belum download, jadi di awal saya tadi belum tunjukkan. Ini adalah desain infografis yang akan Anda dapatkan. 20 banner, animasi dan statis. 10 room background, animasi dan statis. 9 office background. Kemudian 9 studio background. 18 landscape background. Kemudian modul 10 paper cut background. Modul 11 50 abstract background. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan bonus ya, itu gratis lisensi komersial. Artinya, Anda bisa gunakan aset dari Livvideo Animatun untuk membuka jasa video animasi. Bonus kedua, akses premium grup Livvideo ID. Banyak member sharing, baik itu terkait dengan penggunaan Livvideo, sharing tentang bagaimana cara menjual jasa dengan menggunakan template Livvideo. Kemudian bonus ketiga, bonus premium bulanan. Ini yang saya suka ya. Bonus keempat, lisensi audio. Nah, khusus untuk audio di Livvideo Animatun, lisensinya adalah komersial dan menurut vendor dari Livvideo Animatun aman untuk YouTube. Bonus kelima, update karakter berkala. Bonus keenam, voucher diskon 20%. Kalau Anda perlu voice over yang berkualitas, Anda bisa klaim diskon 20% jika Anda join Livvideo Animatun. Dan selain bonus-bonus seperti yang saya jelaskan di sini ya, dijelaskan di halaman resmi penjualannya, saya juga tambahkan bonus untuk Anda. Bonus pertama itu fresh mascot ya. Ini juga karakter. Ini nanti bisa Anda download. Kemudian ini juga ya. Kemudian PPT vektor. Ini adalah gambar vektor yang saya buat dengan menggunakan PowerPoint. Nanti Anda juga bisa miliki ini, Anda bisa download. Jika Anda join Livvideo Animatun. Isinya seperti apa? Seperti ini ya, saya akan tunjukkan salah satu. Ini isinya. Ini dibuat dari shape ya, bisa diedit, warnanya bisa diganti. Ini bisa jadi pelengkap untuk aset Livvideo Animatun. Kemudian ada juga template video demo. Ini ada template video demo, Anda juga bisa miliki ini. Khusus untuk bonus tambahan dari saya, jika Anda ingin mendapatkannya, pada saat Anda join, saat Anda beli, ketika Anda beli ya, Anda klik beli sekarang. Nanti Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di bagian kupon ya, Anda isikan Rona presentasi, huruf besar semua. Rona presentasi seperti ini. Nanti akan terpotong 50% dan Anda kalau menggunakan kupon Rona presentasi, otomatis nanti di member area akan ada link untuk mendownload bonus, 3 bonus tadi yang sudah saya tunjukkan. Demikianlah tadi penjelasan mengenai Livvideo Animatun dan bagaimana cara membuat video animasi dengan mudah dan cepat menggunakan Livvideo Animatun. Jika Anda tertarik memiliki Livvideo Animatun, Anda terbayang manfaatnya, Anda boleh memiliki Livvideo Animatun dan Anda boleh gunakan kode kupon Rona Presentasi huruf besar semua. Jadi satu ya, Rona Presentasi, tidak ada spasi di tengah. Anda silakan gunakan kode kupon tersebut saat Anda join Livvideo Animatun. Nanti Anda akan mendapatkan potongan harga 50% dan bonus dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.